hari Pak Wali kulo wakilaken dateng panjenengan nikahaken anak kulo Hermiati kalian Nurhidayat ya. Mas kawin 500.000 ya dan semangat kalau sholat tuh naik betul. Oke. Pak Wali. Mewakilkan wali kepada saya untuk menikahkan anak bapak Hermiati kepada Nur Hidayat. Ikhlas, tidak terpaksa, saya terima mewalikan dan menikahkan anak bapak menurut syariat Islam. Saudara Nur Hidayat dan Hermiati, walinya diwakilkan kepada saya. Bagaimana menurut Anda berdua? Ikhlas. Bagaimana saksi yang diangkat? Ikhlas? Ikhlas? Kemudian sudah bisa menjawab kobul nikahnya? Coba, berarti kalau coba pengertiannya sudah mandan hafal gitu kan ya. Mau yang panjang, yang sedang, apa yang pendek? Oh pendek. Maksudnya yang pendek, yang singkat itu jangan yang pendek. Iya, yang singkat ya. Yang singkat begini, saya terima nikahnya dengan Mas Karim tersebut tunai. Saya terima nikahnya dengan Mas Kawin tersebut tunai. Gimana? Cepat. Nah, kan apa? Ya, pendek tapi awet. Awet. Sekali lagi coba. Oke, begitu. Itu kobul nikah namanya. Jawabannya, ijab adalah penyerahan, kobul adalah penerimaan. Caranya begini, nanti nama saudara akan saya panggil. Ketika saya panggil Nur Hidayat bin Wartan S, jawab ya. Jawab ya atau siap. Itu lebih keren. Siap. Boleh. Ya atau siap. Atau labai. Atau yes. Boleh aja. Semau kan boleh. Jadi kalau saya panggil Nur Hidayat bin Wartam S, jawab ya. Kemudian dalam posisi salaman begini. Untuk menjawab kobul nikah yang Anda hafalkan tadi, saya kasih kode. Kodenya, tengernya, tandanya, tangan Anda saya angkat, saya ketukan ke meja. Jadi jatuh di meja bareng dengan kobul nikah. Saya, langsung ya, saya terima nikahnya dengan Mas Kawin tersebut tunai. Jadi pas di meja, kamu langsung, saya terima nikahnya dengan Mas Kawin tersebut tunai. Oke, bisa. Coba saya tanya, kalau dipanggil jawab? Ketukan tangan sambung dengan? Oke, gak usah banter-banter. Ya. Yang penting runtut, tertib, ya. Kemudian nyambung antara ijab dengan kabul. Setelah diserahkan, langsung diterima. Yuk langsung saya terima nikahnya dengan Mas Kawin tersebut tunai. Oke, siap. Menurut Anda perlu dites apa langsung? Oh, tes-tesan segar. Langsung aja. Tes dulu. Ingat ya, kalau dipanggil jawab, kemudian kalau ketukan sambung ya. Nur Hidayat bin Wartan S. Boleh, begitu boleh. Saya terima nikah dan kawinnya, boleh. Saya terima nikah dan kawinnya dengan Mas Kawin tersebut tunai, boleh. Boleh. Atau saya terima nikahnya dengan Mas Kawin tersebut tunai, boleh. Siap. Mana ada? Oke. Tenang aja, tenang ya.
Dengar untuk berdek-dek-dek. Saksi mohon perhatian. Saksi mohon perhatian. Yang ngesahkan nanti dua saksi yang bijak, jujur, dan diangkat. Kalau mereka berdua bilang sah, maka sah. Tapi kalau sana bilang sah, sini belum. Sini sah, sana belum. Dan sampai jam 12 nanti. Jangan ya. Oke, monggo perhatian. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Uzawijuka 'ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Pegang mikrofon. Begini kan? Ya Nur Hidayat bin Wartan S. Ya Nur Hidayat bin Wartan S. Ya. Kunikahkan engkau dengan Herniati anak perumpa Bapak Hamami yang wali ayah kandungnya berwakil kepada saya, dan engkau membayar mas kawin uang 500.000 rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Herniati binti Bapak Hamami dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi, saksi, semua yang hadir. Barakallahu lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan mas kawinnya berikan. Ya, berdiri boleh. Di gambar, iya gambar, pelan-pelan gambar. Ya, terima dulu, jangan dilepas. Dah. Dah. Aduh, oke, kamu sambil ngelirik sana dong. Ya, nah gitu, nah. Agak mesem-mesem. Oke, udah. Ya, kalau kemudian yang selanjutnya mohon berkah doanya Ustaz. Bisa apa itu ya?